Informasi lain, pemirsa, pengunjung juga memadati tempat wisata Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Jumlah pengunjung diperkirakan naik 3 kali lipat dari hari biasanya. Para pengunjung sudah mulai memadati Pantai Pangandaran mulai dari pagi hingga siang ini. Data 2 hari terakhir, Jumat dan Sabtu, tercatat jumlah pengunjung yang masuk ke lokasi wisata Pangandaran mencapai lebih dari 4.000 orang. Dan menurut PLT Kadis Pariwisata Nana Soekarna, peningkatan kunjungan mencapai 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya. Lonjakan pengunjung di Pangandaran ini diprediksi akan terjadi puncaknya pada hari H Idul Adha setelah sholat id atau setelah pelaksanaan kurban. Dan sejalan dengan peningkatan jumlah pengunjung, hunian hotel pun juga meningkat hingga 90% okupansi selama libur Idul Adha dibandingkan hari biasanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.